Tahukah kamu satu di antara perwira tinggi TNI yang menjadi korban G30S PKI ada mantan ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat Perang Ambarawa. Perwira tersebut adalah Letjen TNI Anumerta Raden Suprapto dengan pangkat terakhir Maijen. Suprapto mengawali karir militernya di Akmil Kerajaan Bentukan Hindia Belanda, namun pendidikan tersebut tidak selesai karena pendaratan Jepang di Indonesia. Kemudian Suprapto mengikuti latihan-latihan pemuda yang disediakan Jepang. Pada awal kemerdekaan ia ikut berjuang melucuti senjata Jepang dan bergabung dengan TKR di Purwokerto dan kemudian ikut berjuang bersama Jenderal Sudirman pada Perang Ambarawa.